Halo, selamat sore. Lagi pengen yang anget-anget nih. Mau bikin apa ya enaknya? Kebetulan di kulkas lagi ada stok tahu. Jadi sore ini kita akan buat tahu super crispy yang keras banget. Bahan-bahannya sangat mudah banget. Ini ada tahu putih ya. Saya pakai tahu putih yang harganya seribuan satu bijinya. Ini ya, bisa dilihat penampakannya. Kemudian bahan kedua ini ada tepung beras, saya pakai 4 sendok makan ya. Dan ini tepung maizena, saya pakai 2 sendok makan. Ini ada baking powder, saya pakai setengah sendok teh. Dan ini garam. Ini bawang putih 2 siung aja. Ini ada merica bubuk dan ketumbar bubuk. Oke, sangat mudah banget kan? Langkah pertama, bawang putih dihaluskan ya, kemudian kita masukkan dalam wadah. Selanjutnya, campurkan ketumbar bubuk secukupnya ya, kira-kira setengah sendok teh. Ini aja ada merica bubuk, sepucuk sendok teh aja ya. Garam, baking powder double acting ya, saya pakai yang double acting karena dia lebih bagus hasil kremesannya. Dan ini tepung maizena kita masukkan jadi satu bersama tepung berasnya ini ya. Lalu kita tambahkan, ini ada air es ya, kita pakai sekitar 3/4 gelas ya ini. Jadi nggak perlu terlalu kental, malah bagus agak-agak encer, jadi nanti hasil kremesannya bisa bagus ya. Aduk-aduk hingga merata. Ini dia, dan tahu kita potong-potong. Potongnya seselera ya. Ini saya dari satu buah tahu saya jadikan 12 ya. Jadi lumayan banyak hasilnya. Kalau dicemil sendiri ya kenyang, kalau dijual juga pastinya menguntungkan ya. Oke, kita potong lagi. Untuk potongnya sih sesuai selera ya, kalau mau agak kecil-kecil juga nggak apa-apa. Oke, kita balur hingga merata seperti ini ya. Selanjutnya, panaskan minyak dan goreng tahu ke dalam minyak panas. Oke, sampai penuh ya. Jangan diotak-atik sebelum tahu kering ya. Jadi kalau sudah kering banget boleh dibalik seperti ini. Dan biarkan, misalkan ada yang lengket jangan dipisah-pisah dulu. Nih setelah benar-benar kering baru dipisah. Kemudian kita tuang untuk kremesannya. Seperti ini, tuangnya dari atas. Dan apinya api besar ya. Jadi nanti ada keriting-keriting gitu nempel di tahunya, sangat cantik. Nah seperti ini baru boleh dipisahkan karena dia udah benar-benar kering, jadi tahunya nggak bakal rusak atau hancur ya. Kalau udah kering seperti ini baru kita pisahkan. Oke, kita tambahkan lagi kremesannya untuk yang kedua kalinya. Jadi proses penambahan kremesan boleh dua kali ya. Setelah ini kita keringkan, balik sekali, baru kemudian kita angkat. Ini dia hasilnya kan cantik banget. Keriting-keriting gitu di tahunya, dan tahunya benar-benar udah kering dan kopong dalemannya.
Oke, tahu super crispy siap untuk diangkat. Ditiriskan dulu ya sebelum dinikmati agar minyaknya benar-benar tiris. Ini dia hasilnya, tahu super crispy yang endes banget. Ala mama punya cerita. Sangat mudah banget kan membuatnya? Oke, jangan lupa terus pantengin channel Mama Punya Cerita karena di sini kita akan bagikan resep dan tips menarik untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya ya agar kalian dapat updatean terbaru dari kami. Terima kasih kunjungannya dan assalamualaikum.